pengambilan sumpah jabatan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan bangsa. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh yang hadir sekarang ini, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang penuh dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji kepada Allah dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, diharapkan agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan. Perundang-undangan. Dengan seluruh-lurusnya. Demi Dharma Bakti saya. Kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas dan jabatan. Akan menjunjung etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas. Tidak menyalahgunakan kewenangan. Serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, kita baru saja menyaksikan prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan saudara kita Dr. Taqwallah Magister Kesehatan sebagai Sekda Provinsi Aceh. Setelah selama 5 bulan terakhir ini, jabatan tersebut dipegang oleh seorang pelaksana tugas sekda. Dengan adanya pelantikan ini, maka mulai hari ini posisi Sekda Aceh telah berada di bawah kendali pejabat yang definitif. Selanjutnya, saudara sekda akan membantu saya dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, dengan lembaga teknis, dan unit pelaksana lain di pemerintahan Aceh, maupun koordinasi dengan lembaga dan badan yang lain yang berada di Aceh. Bapak Ibu sekalian, proses penetapan sekda ini telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama atau setingkat sekda harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan aspek kompetensi, aspek kepangkatan, rekam jejak, integritas, serta persyaratan jabatan lainnya. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2014
tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi, kami selaku pimpinan pemerintahan Aceh membentuk panitia seleksi yang bertanggung jawab menjalankan tugas-tugas untuk menyeleksi kandidat yang memenuhi syarat. Alhamdulillah, berkat kerja keras panitia seleksi itu, dari sejumlah nama yang diuji, terpilih 3 nama untuk diusulkan ke pemerintah pusat. Pada puncaknya, pemerintah akhirnya memberikan kepercayaan itu kepada saudara Taqwallah sebagai salah satu dari 3 nama yang diajukan. Kita tentu berharap amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga sekda baru mampu menghadirkan semangat baru di lingkup pemerintah Aceh. Hadirin yang saya muliakan, di era desentralisasi sekarang ini, kita ketahui bersama bahwa posisi sekda sangatlah penting dalam menjalankan kebijakan otonomi daerah, terutama untuk Aceh yang mendapat predikat sebagai daerah otonomi khusus. Sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sekda mempunyai tugas membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan pengkoordinasian tugas-tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Tugas utama lainnya adalah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, koordinator pelaksanaan tugas dinas dan lembaga lainnya, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, tugas pembinaan administrasi dan aparatur, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Begitu strategisnya peran sekda ini, Bapak Ibu sekalian, sehingga jika diibaratkan manusia, ia adalah jantung yang mendukung aktivitas seluruh tubuh, jantung yang memompakan darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Tidak heran jika citra pemerintah daerah kerap ditentukan oleh kinerja sekdanya. Dengan peran itu, wajar jika harapan besar terletak di pundak sekda yang baru kita lantik ini. Bapak Ibu sekalian, melihat sederet pengalaman yang telah dilalui saudara Taqwallah ini, pada dasarnya kami sangat yakin beliau akan mampu menjalankan tugas ini dengan baik. Untuk itu saya meminta seluruh aparatur sipil negara di pemerintahan Aceh mendukung kehadiran sekda yang baru dilantik. Dengan demikian, beliau mampu memberi kontribusi besar dalam membangun dan meningkatkan sistem pemerintahan yang lebih baik, khususnya di Aceh. Kepada saudara sekda, saya perlu ingatkan bahwa usai pelantikan ini, sejumlah tugas berat telah menanti saudara, telah menanti kita semua. Misalnya, bagaimana mendorong kinerja seluruh SKPA agar mampu mencapai target-target yang dicanangkan dalam APBA 2019. Saudara juga harus segera aktif menuntaskan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau PUAPPAS tahun 2020, tentunya bermitra dengan DPRA. Koordinasi dengan Badan Anggaran Dewan harus lebih ditingkatkan. Apalagi sebagai sekda secara ex officio, saudara juga menjabat sebagai ketua tim anggaran pemerintah Aceh atau TAPA. Dalam menjalankan semua tugas itu sebagaimana amanat undang-undang pemerintahan daerah, sekda bertanggung jawab kepada kepala daerah. Karena itu saya meminta semua tugas dan tanggung jawab yang diemban untuk dijalankan dengan sebaik mungkin dan senantiasa berkoordinasi dengan kepala daerah selaku pimpinan pemerintahan Aceh. Dengan demikian, insya Allah segala amanah yang diberikan akan dapat kita jalankan dengan baik secara bersama-sama. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan dan harapan dari saya kepada saudara Taqwallah. Saya ucapkan selamat atas kepercayaan yang telah diberikan negara kepada Anda. Buatlah sejarah baru dalam pengabdian saudara, dan saya sekali lagi mengingatkan, yang utama adalah loyalitas, yang kedua adalah integritas, dan keduanya tidak akan berarti tanpa kapabilitas yang memadai.